2019 ditutup dengan kenangan, 2020 diawali dengan genangan. Hujan yang mengguyur sejak tanggal 31 Desember 2019 menyebabkan pergantian tahun di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya digenangi oleh air. Curah hujan yang tinggi dan terjadi secara merata diduga merupakan penyebab utama terjadinya banjir. Tidak hanya menghanyutkan barang warga, banjir kali ini pun juga memakan korban jiwa. Arus deras yang menerjang pemukiman warga membuat mereka terpaksa mengungsi untuk sementara. Posko pengungsian dipenuhi oleh korban banjir, mulai dari balita hingga lansia. Bantuan dari pemerintah tidak bisa memenuhi 100% kebutuhan mereka. Mereka butuh bantuan segera, dan disinilah peran kita, para pemuda. Kita, generasi Z, generasi yang sering disebut-sebut sebagai agen pembawa perubahan, harus menunjukkan bukti nyata. Maka dari itu, mewakili pemuda-pemuda generasi Z, kami, Forum OSIS DKI Jakarta, mengadakan penggalangan dana untuk para korban banjir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami butuh peran kalian. Mari saling bantu sama. Kirimkan donasi yang ingin kalian berikan segera.